Pada tahun 1509, Lopez de Squeira bersama angkatan lautnya tiba di Melaka. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah. Mereka dibenarkan meniaga di Melaka dengan jaminan keselamatan daripada Sultan Melaka. Pedagang Islam dari Jawa dan Gujarat telah mendapat maklumat bahawa kedatangan Portugis adalah untuk menguasai perdagangan dan menentang Islam. Beberapa orang Portugis telah ditangkap, namun mereka berjaya melarikan diri. Pada tahun 1510, Raja Portugal menghantar angkatan laut yang dipimpin oleh Alfonso untuk menyerang Melaka. Pihak Portugis menuntut pembebasan tawanan Portugis dan ganti rugi serta mendirikan kubu di Melaka. Namun, Sultan Mahmud Shah bertindak berani menolak semua tuntutan itu. Serangan Portugis yang pertama bermula pada 25 Julai 1511. Serangan kedua pula pada 10 Ogos 1511. Akhirnya, Portugis berjaya menguasai Melaka pada 24 Ogos 1511.